Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Kita berjumpa kembali setiap hari Kamis dalam ruang jejak Ki Jati. Sudah barang tentu dalam kesempatan yang bahagia ini, kami ucapkan Rahayu. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, selalu kita tidak akan lupa sebelum kita berbincang-bincang ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pencipta Pengasih lagi penyayang yang telah memberikan hidup kehidupan dengan corak ragam segala kedamaian, kesejahteraan, keabadian sesuai dengan hukum mereka masing-masing baik yang keras, yang lembut, yang cair, yang gas, yang panas, dan lain sebagainya baik makhluk yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata. Para penonton Damatv TV yang kami muliakan karena desaan dari para persawan dan sebelumnya kami umumkan juga ya bahwa yang berminat untuk me, apa ya mencantumkan sponsor usahanya di dalam jejak kijati boleh nanti bisa langsung urusan ke bagian promosi di Dama TV. Demikian juga dari Jogja, terima kasih. <Sihan> Bahkan saking simpatiknya teman-teman di Jogja, khususnya Ki Sri Hasmoro, akhir-akhir <Sihan> ini per telah membenahi kembali sumber nagan, ya, yang oleh kakek dibuat surga di Singosari sana. Airnya cernih, gemericik, gembrocok. Sekarang oleh Ki Hasmoro dari Jogja, sudah dipasang aspa apa mesteran gitu ada pagernya telundakannya orang tua pun bisa ke sana lah itulah syukurlah gayung bersambut tentang niat-niat yang baik demi kepentingan umum dan kalayak rame para penonton nama TV yang kami muliakan juga ada pengalaman ya hari ini <laughs> kakek itu dibuat cengkel ya cengkel tidak, itu ya tidak, karena tidak sendirian. Oleh karena itu, mohon salah seorang sahabat saya, penggemar Dhamma TV tadi, itu ya pura-puranya. Gitu, uh, saya itu membeli barang dari dia. Gitu ya, ada sesuatu yang saya beli gitu. Tapi saya anu, saya mohon menunggu di rumah saya. Saya ambilkan ATM ya, ATM di rumah saya Citandu itu ada ATM yang kebetulan di sini banyak kos dari luar daerah. Begitu saya ambil, kebetulan tuh mungkin stoknya itu tidak ada. Mungkin stoknya tidak ada. Terus karena saya ditunggu orang di rumah, saya mencari di jalan gede sana, itu ada toko yang besar, itu kan banyak ATM tak ATM di Legend Sutoyo Selatannya itu. Selatannya apa? Masjid ba Baitur apa apa itu namanya ya di situ. Nah begitu saya ambil itu uang apa diambil uang berkurang, tetapi uangnya tidak bisa keluar. Nun sewu ditunggu orang dan banyak saksinya tadi itu. Saya tak jauh cekik. Wah, besok tuwek, piro pira tapi, tak bohong bohong gitu juga tetap tidak keluar. Akhirnya, saya ke kantor sini, ke kantor eh, BRI, Bank Rakyat Indonesia, minta klarifikasi. Saya sudah tiga kali seperti ini, ya. Dan tadi, kelihatannya ada orang yang kedua, ketiga yang sama juga di situ, tetapi tidak usah khawatir, ya, karena semua sekarang itu ada CCTV bahkan di apa e, supermarket supermarket itu juga dipasang CCTV jadi kalau ada anda berniat jahat di situ pasti akan direkam nah tapi ya itu setelah di kantor katanya diurus dulu di pusat dan lamanya 14 hari berarti dua minggu <laughs> itu ya seluk beluknya dunia modern itu ya kalau orang kota masih mendengar loh andai kata ini yang terjadi orang desa jauh dari ATM jauh dari perkantoran perbankan apa ndak kasihan padahal sekarang ini kalau kita pergi kemana-mana di luar negeri itu udah duit itu udah diganti semacam kartu begini membeli tinggal nempel ke aja plek gitu ya kalau kalau dananya ada pasti jadi nggak nggak usah ngitung gini 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 nggak perlu nah inilah para penonton sekedar sekedar tambahan pengalaman ya oleh karena itu ekstra hati-hati sabar demikian juga yang berniat untuk non sewu kriminal namanya, ada niat untuk mau di situ pasti ketangkep akhir-akhir ini banyak juga yang mencoba ke situ tapi ketangkap juga ya. Karena uh, polri kita sekarang alatnya udah canggih-canggih juga. Dan setiap sudut-sudut tertentu sekarang sudah ada CCTV ya. Nah itu sekedar pengalaman aja. Para penonton Damat TV yang kami muliakan. Ini kakek ini karena desaan dari teman-teman. Khususnya itu teman-teman dari Jawa Tengah. Yang keranjingan nonton jejak Ki Jati di ini supaya saya meneruskan tentang kitab teles yang lalu ya tahu? karena apa kitab teles itu diambil dari tubuh manusia setiap manusia entah Jepang entah Belanda entah Afrika entah Eropa entah Cina semua mesti punya kitab seleb kitab teles dan ini anehnya yang menulis pertama kali aksara kitab teles menjadi huruf. Itu adalah leluhur kita si Jawa. Nah, para penonton yang kami muliakan. Kalau tidak salah kita sekarang membahas huruf yang ke sepuluh. Namanya huruf lo. Dulu pernah saya terangkan loh ya. Bahwa aksara Jawa. Ho sampai Ngo 20 itu tidak ada huruf mati semua hidup inilah keistimewaannya leluhur kita. Nah, lo sendiri adalah kitab uh, huruf yang ke-10. Ya. Coba adik-adik kalau ngitung begini tangannya ya. Tangannya menghadap ini belakangnya di depan, ini ke sini ya. Mesti harus dari sini. Kalau dari sana ini ini sebelah kiri. Kalau di situ dilihat mungkin kanan ya. Kalau dari adik-adik yang di rumah, ini kiri. Ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo. Nah, <laughs> sekarang saya rasionalkan ya. Ho, pertama kali kenapa kok masih jempol? Jempol itu istimewa. Karena mempunyai peranan yang sangat penting dulu pernah saya utarakan bahwa asal mulanya hidup ini adalah huruf ho wong nol plus angkasa minus bumi pecah dar jadi ho gitu jadi ho no sigma co wingi 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 lah sekarang sudah sampai ke lo lo itu huruf yang ke sepuluh Huruf yang ke-10 itu artinya dari angka 1 dan angka 0. Ini peringatan untuk kita. Peringatan untuk umat manusia. Peringatan untuk umat manusia huruf lo ini. Kenapa kok peringatan? Lo itu bisa diterjemahkan menjadi lembut. Lalu yang mewarisi bumi Indonesia ini atau Nuswantoro ini adalah leluhur. Ele double ya. Leluhur. Artinya apa? Leluhur itu dari kata luhur. Luhur itu dari kata suci. Lah bagaimana ndak suci leluhur kita? Ndak pengen punya harta kekayaan tapi miliknya yang dibangun dijaga. Ditanduri, dipelihara supaya ini untuk anak cucunya, dan bahkan dipersiapkan orang seluruh jagat raya itu ikut menikmati keindahan dan kesuburan yang namanya Nuswantoro ini, dengan catatan: "Jangan menguasai." <Gredius> Kenapa kok tidak boleh menguasai? Bukan sifat orang yang berbudi luhur. Ya meskipunnya kulitnya seperti saya, atau warga negara asli misalnya ya, disebut pribumi misalnya, tetapi kalau pengen menguasai tetap tidak benar. Karena bumi itu diperuntukkan untuk kita semuanya dengan catatan, setiap langkah-langkah tertentu harus ada aturan main. Kalau di zaman modern disebut politik, poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Silahkan bergaul dengan bangsa kita di Nusantara ini, tapi dengan etika, kesopanan, yang beradab. Jangan kemana-mana. Lo nanti kita lanjutkan. Ya, terima kasih para penonton Daman TV yang kami muliakan. Anda masih setia di depan jejak Ki Jati ini ya. <tis> Tadi lagi ngoncai aksara lo ya sampai ke istilah leluhur. Artinya ya bumi ini yang ninggali leluhur kita. Orang Cina meninggali Warisan di negara daratan Cina, orang Eropa leluhurnya meninggali warisan di daratan Eropa, orang leluhur Amerika meninggali warisan di benua Amerika dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah ini dan ternyata leluhur kita menjaga Republik Indonesia itu juga sudah sedemikian rapi dan ada ilmu pengetahuan yang yang bersifat dunia bertepatan juga karena ini hari hari kemerdekaan ya proklamasi ingat harus ingat eling ini loh kata-kata simbah loh ya kalau proklamasi kemerdekaan itu 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno ya tetapi lahirnya NKRI lahirnya negara yang namanya Republik Indonesia adalah 18 Agustus 1945 ya. Jangan sampai salah karena orang kitab teles mengatakan bahwa dunia itu dulu kakek pernah cerita ya, dunia itu diciptakan ada lima. Benua lima, warna kulit lima, dihitung karo si Jawa legi paing pon wagi kliwon gitu ya legi itu sifate matahari paing sifate air pon sifate anu ya paing sifate api paing api pon sifat air wagi ini anu wagi itu tanah ya kliwon itu angin ya liwon itu angin begitu. Nanti kalau kurang bener tanya sama mba-mba ya, kakek ini karena banyak yang diurusi, campur-baur dak karuan, kadang-kadang sok lupa lah. Ini ternyata hitungannya hitungan bagus. Karena jumlah itu pasti, makanya orang Eropa pun sebenarnya mengikuti Mbah kita. Buktinya apa? Setahun 360 hari. Ya. Kenapa? Karena 5 sebulan itu 30 hari. Kalau 12, 30 kali 12, eh, berapa ya? Eh, 30 kali, ee, jadi 160 hari lah. Itu hitungan yang tepat. Tapi kalau dihitung pakai ilmu Anu, ilmu Agustinus ya, ilmu Anu, bulan-bulan itu, itu akan lebih gitu. Oleh karena itu kadang-kadang Februari ada yang 28, kadang-kadang 30 gitu. Kadang-kadang ada -kadang 31, kadang-kadang 29 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi e, oleh karena itu setelah diciptakan L apa? Lahir. Ingat lahir. Lo lembut, hablur, alus, luhur, lahir. Jadi kita diciptakan lahir untuk menjadi orang yang berbudi luhur seperti kakek yang katakan tadi di depan bahwa orang Indonesia bangsa Nuswantoro ini tidak pernah pingin menguasai wilayah lain Ingin menguasai negara lain apalagi tetangga dan lain sebagainya yang ada adalah memayu hayu ing bawono bercita-cita membuat per damaian dunia nah ya, gitu ya Jadi lahir setelah lahir apa lahir itu menjadi bertahan bertahan untuk apa untuk hidup supaya hidup harus berilmu pengetahuan ilmu pengetahuan itu ada yang formal ada yang tidak formal ya dan ilmu pengetahuan ini yang harus kita gali kembali Apakah selama ini anak cucu kita itu sudah memperoleh pendidikan yang bisa membuat dia menjadi orang cerdas atau hanya sekedar mengejar oret-oretan yang dinamakan ijazah. Lah ini ya, toh, ini harus kita renungkan karena akhir-akhir ini banyak hoak-hoak atau banyak ilustrasi-ilustrasi lewat dunia maya, lewat alat-alat semacam ini ya. Itu waduh kakek ini kadang-kadang ya kalau membaca setelah bangun pagi jam 4 itu e, cuci muka lalu segala macam cuci telinga. Mesti kakek merenung setelah itu ada waktu sampai jam 5 untuk menunggu matahari terbit. Itu jawab-jawab teman-teman yang dari jauh ya yang dari jauh. Dan kemarin itu kakek ini sebenarnya baru anu ya baru dari dari Bali ya keliling sana ya dulu sudah saya ceritakan ya mohon maaf ya. Itu kemarin ngobrol banyak di sana itu tentang kita harus harus cinta kembali kepada leluhur. Saya tiga orang dengan Ibu Susi Andalas dengan Raja Kamal sebelum peristiwa saudara-saudara kita di Lombok. Ini hati kita itu gelisah semua. Gelisah, gelisah, gelisah. Malah Bu Susi ngotot, ayo. Jangan waktu depan kita harus cepat-cepat pergi ke Lombok. Gitu. Pergi ke Lombok, gitu. Lombok pulau sana. Loh, kok belum sempat sebab soalnya pergi itu kan ya. Fulusnya itu butuh banyak. Tapi ada apa ya, kok gelisah gitu loh. Ternyata di sana ada peristiwa yang betul-betul membuat kita semuanya prihatin oleh karena itu hari ini kayak bergembira sekali teman-teman dari Persatuan Artis Film Indonesia mengumpulkan dana ya akan disumbangkan ke teman-teman kita yang menderita di sana dan yang kedua eh, dari GSNi GMNi Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia juga mengumpulkan dana untuk disumbangkan ke sana. Saya terima kasih, Dama TV ya. Ini terpaksa saya sampaikan di sini supaya semua tersentuh hatinya. Karena itu, saudara-saudara kita ya. Nah, terus kemarin itu malah sempat guyon, itu di sana, itu e, di waktu di Bali, itu ada orang Lomboknya juga. Malah saya ketemuan orang Lombok yang di Singosari, kemarin sudah saya ceritakan. Bapak seyogianya kalau bisa Mbok, anu apa e, cepat pulang dari sini karena mungkin ditunggu family di Lombok gitu. Lah, terus saya juga punya kemenangan di Lombok namanya Wuul. Begitu ada peristiwa ini 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 entah ada kaitannya atau papa tidak ya. Saya itu kalau berdoa setiap berdoa di samping saya mohon maaf kepada Sang Maha Kuasa atas kesalahan-kesalahan kekilapan-kekilapan saya pribadi, saya mohon izin kepada Yang Maha Kuasa supaya leluhur memberi pengayoman kepada keluarga, anak, cucu, saudara-saudara saya dan bangsa saya yang memegang teguh pesan-pesan leluhur. Selalu begitu. Selalu orang lain saya doakan ya. Makanya saya senang sekali waktu dikasih bantai, kaos. Saya senang saya senang melihat orang lain senang. Sekarang saya simpen, sekarang saya pakai ya. Lah, kebetulan saya itu punya kemenaan di Lombok itu. Saya telepon. do, wul, piye, Pak Poh iki. dindo. Pak Poh, pengestune kulo sak keluarga anu boten apa no mbo ten, mbo ten kantos ngantos dampak namung kemawon sedoyo boten wanton tilem ten grio tetes tenemper <jummo> kali anak kulo sing cilik-cilik gitu tenemper malah kadang-kadang kata engkang boten jawi ya wes memang ya kudu ngati-hati gitu karena uh, kita itu sebenarnya negara yang banyak dilewati lempengan-lempengan malah sekarang ini di daerah mana itu kemarin ada semburan air seperti laut yang tinggi sampai 15 atau 50 meter semburannya itu ya tinggi banget itu ya dan saya tadi membaca di WA juga nih Bapak Ibu istirahat hati-hati ya saya tadi mbak melihat anak umur tiga tahun gejegur lompongan jeruk jeru jadi waduh dua lem sekali sampai orang-orang cucul ikut mengambil anaknya itu untung masih ketulungan ya ketulungan oleh karena itu anak-anak kecil itu kalau punya lubang-lubang di kiri kanan rumah juga harus diperhatikan nah tentang lahir ya jadi kita dilahirkan itu untuk apa lahir untuk mengenal tentang kelahiran, apa kelahiran adalah awal dari kehidupan. Oleh karena itu, lahir itu ada yang membuat menjadi kita lahir. Siapa ibu dan bapak, okay. ibu dan romo, atau ibu dan bapak? Lah, itulah adalah orang yang pertama harus kita sujudi, pertama harus kita sayangi pertama harus kita lindungi dan pertama ibu dan bapak itulah yang telah memberi kita hidup, memberi air susu ya, memberi pisang supaya kita menjadi dewasa. Oleh karena itu tetap ingat lahir bangsa juga begitu. Ingat lahirnya NKRI itu adalah 18 Agustus 1945. Kalau proklamasinya itu adalah 17 Agustus, Bung Karno, kenapa? Kok antara 17 itu tidak sekaligus 18 itu dilahirkan? Bung Karno itu ahli strategi, Bung Karno itu ahli politik, Bung Karno itu ahli spiritual. Oleh karena itu, seniman yang besar, ya, seniman yang besar lah yang cinta kepada Indonesia adik-adik anak-anak ternyata bukan hanya bangsa Indonesia saja saya mempunyai kawan sekarang beliau itu di mana ya beliau itu sebenarnya warga negara Kanada namanya RD Semar R nya 2 gak tahu kok pakai nama Semar lahir di Kanada telah menghabiskan 15 tahun dari kehidupannya di Indonesia 15 tahun pengen tahu hidupnya tentang Indonesia. Selama itu, beliau telah mempelajari kesenian dan sejarah bangsa ini. Beliau telah menyelesaikan tiga buku tentang Bali dengan tujuan agar pariwisata menjadi pendidikan. Nah, ini ya, sekali lagi saya tegaskan. Orang Kanada begitu mengharapkan Bali itu menjadi pariwisata yang mendidik, yang mencerdaskan. Nah, lain loh ya, pariwisata yang bertujuan untuk mencari profit atau fulus mata ini kadang-kadang se seanu tabrakan dengan kepentingan hidup karena kalau sudah kapitalis atau kapitalisme itu artinya sudah menuhankan benda benda itu uang, material, kekayaan, uang penting ya, uang penting. Romo tadi gara-gara uang kelebe ada karu-karuan ya, tapi jangan sampai kita itu tersiksa oleh itu ya. Kalau sudah begitu namanya menjadi orang yang materialistis ya, sampai dengan materialistis, jangan kemana-mana, masih di depan jejak kejati. Ya terima kasih para penonton Dawan TV yang selalu damai di hati ya. Tadi saya bacakan ini orang Kanada itu loh. Cintanya terhadap Indonesia setengah mati. Dan memperingatkan pariwisata yang bersifat mencerdaskan atau mendidik. Jangan sekedar cari profit. Kalau cari profit cari fulus. Nanti kadang-kadang justru merusak alam itu sendiri bisa. Gara-gara pengen dibuat promosi alamnya dibuat segala macam ditanduri semen-semen dan gedung-gedung dan sekarang orang-orang di luar tidak mencari yang seperti itu. Lah, oleh karena itu tiga buku yang disusun oleh Smart dari Kanada tadi itu adalah tujuan agar pariwisata menjadi pendidikan secara alami dan bukan semata-mata menjadi hal yang komersial. Sebagai pengikut Siwa Buddha. Weh, coba. <laughs> Londo pengikut siwa Buddha RD cenderung untuk menggunakan cara kuno yaitu cara mojo pahit lo coba coba bagaimanapun kan sudah cara umum tahu ya nek wong barat Londo ini jari wong pinter-pinter lo ternyata juga ada yang ngerti pinter belum tentu ngerti karena apa beliau memahami seperti yang bicarakan kakek Mau itu puasa 350 tahun pengaruhnya dua per tiga dunia karena mempunyai karakter menyatunya yaitu antara kepercayaan Hindu, Buddha, Siwa, Buddha, Siwa, Buddha artinya artinya kekuasaan atau energi dari langit dan bumi yang sudah menyatu menjadi satu gitu ya dan ini buku yang dibuat oleh beliau ini. Mungkin tidak ada di toko ya ini ke kemarin saya diberi e, apa ya ditinggali di blitar sana ini e, waduh saya, kalau saya melihat dia itu fotonya yang dipasang di depan buku ini gambar waktu bung Karno ngerangkul panglima Sudirman ya jenderal besar yang tak pernah menyerah ya lalu Tujuan dari penyusunan buku ini... ...memperingati bapak bangsa dan warisan yang ditinggalkan. Coba, orang lain loh, sampai bilang seperti itu. Memperingati bapak bangsa dan warisan yang ditinggalkan. Dua, kembali ke sistem sosial politik yang dibuat oleh Soekarno. Tiga, agar masyarakat Indonesia bisa melihat kebenaran dan kebohongan yang terdapat dalam sistem kapitalis. Jadi kakek selama ini benar kan ya, disampaikan ya. Irama sebuah revolusi adalah irama penghancuran dan sekaligus pembangunan. Ingat toh, yang sepuh-sepuh masih ingat. Bung Karno kalau beda tuh kita adalah barisan yang progresif revolusioner you know? tapi revolusi bagi Bung Karno, bagi Indonesia bukan revolusi amu-amuan revolusi yang menumpahkan darah, bukan itu kapitalis, revolusi kita itu penjebolan dan pembangunan di jebol yang perlu, kita jebol misalnya, cara berpikir yang klasik, cara berpikir yang ketinggalan zaman cara berpikir yang masih kuno banget oleh karena itu Lalu Bung Karno menciptakan Sebuah uh, ideologi Kalau filsafatnya Pancasila Pancasila Ini saya ulangi lagi nggak apa-apa uh. Karena Setiap minggu penonton-penonton Baru di Dama TV Di jejak kijati itu Selalu bertambah dan bahkan Ada yang Mulai membentuk dan harapan kami Penonton-penonton Kiprah jati di dama TV ini, silakan Anda membentuk koperasi, ya, koperasi di daerah-daerah. Kalau sudah terbentuk, nanti tolong sampaikan pemberitahuan ke uh, ke saya pribadi, boleh ke dama TV, boleh. Nanti suatu saat kami dengan Raja Ternate akan keliling di tempat-tempat Anda untuk mempunyai akan mengulurkan sesuatu yang bisa kita ulurkan yaitu tentang berkembang tumbuhnya koperasi-koperasi sebagai salah satu alternatif ekonomi kreatif sehingga nanti dari kita oleh kita untuk kita kalau di zaman Bung Karno membuat yang namanya Trisakti berdaulat dalam politik berdekari di dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, berkepribadian dalam kebudayaan seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Semar dari Kanada tadi ya. Ini sistem kermedaan di sini ada gambarnya ibunya Bung Karno. Waduh, ibunya dipasang kulit yang terdepan ini di kulit sini terdepan ibunya berarti peranan seorang ibu ibu ini dapat terselesaikan buku ini dapat terselesaikan melalui kerjasama dengan yayasan Rai Simben Rai Srimben Indonesia Rai Srimben itu adalah ibu Bung Karno dalam semangat semangat marhainisme <laughs> ternyata ternyata Mr. Smart tadi itu juga Supaya kita bersemangat, marinisme karena apa? Beliau sadar marinisme bukan ideologi golongan, marinisme bukan ideologi kelompok, bukan ideologi kepentingan. Ya, ta marinisme adalah satu, satu uh, sistem yang memacu kepada manusia supaya pikirannya kreatif, sehingga kreativitas pikiran itu bisa memandirikan kehidupan. Ya kalau bangsa lain mungkin masih sulit ya. Tapi kalau bangsa Indonesia ndak mampu dan ndak mau berdikari ya keliru tuh ya. Wong <laughs> teken dicep nih loh. Bisa tukul katanya kos plus kan gitu. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Nah itu lagunya kos plus masih inget ya. Enak-enak itu itu artis-artis lama yang legendaris dan semua sair-sairnya itu waduh menyentuh demikian juga uh, Krise sama ya penyanyi-penyanyi lama ini. Nah lalu uh, terus ada kemarin ada yang SMS ke kakek juga tentang kek yang kakek tulis tentang jagat merenovasi diri ini juga tidak dijual ya karena apa ya kalau sesuatu tentang kebaikan sesuatu tentang kedamaian sesuatu tentang kemanusiaan <tuk> rasanya lek like, di, dijual didol Itu kok iya ya rasanya nggak enak gitu loh ya nggak enak gitu loh ya artinya dijual secara formal tidak kalau memang apa uh, di pedepuan kalau tidak salah memang ada jejer-jejer begini tapi istilahnya itu ya ganti cetak aja lah tidak pakai anu ya karena ee, namanya pensiunan itu <laughs> sangat terbatas ya, ya banyak yang tanya kayak yang ditulis di kakek itu kok betul-betul semua terjadi ya itu sebenarnya pengetahuan itu dari mana ngitungnya dari mana apa ngebong kemenyan apa ngebong dupo apa masang kembang dan lain sebagainya <laughs> karena di ini di buku ini saya tulis bahwa manusia nanti hati-hati seluruh dunia ini mungkin mungkin loh ya akan disisakan sekitar 30% loh lah kok nakut takut itu kek? bukan nakut-nakuti kan saya sudah tidak ada jeleknya kalau hidup berhati-hati lah karena apa kalau saya ngitungnya sesimpel saja kenapa setahun ini kok 12 kok nggak telulas atau limolas atau seberapa kan 12 berarti kalau sudah 12 satu angka dua satu itu Tuhan dua itu manunggaling kawulo gusti jadi manusia itu harus betul-betul menjadi berusaha untuk suci sebagaimana sang maha pencipta sang pencipta tadi itu atau istilah Tuhan tadi itu suci sudah pernah saya ceritakan ya suci itu apa sih suci itu bersih bersih itu artinya debu satu saja tidak nempel kalau debu masih nempel debu itu bisa kena serengenge bisa panas cerkit bisa ya apakah kayak sudah begitu tidak wakai ini dosane malah mungkin wakai karena waduh wis tua pitung puluh tahun gak tau neng omah liane mubeng <laughs> <hidupkan> ruwana rene ngualor ngidul ngitan bali ngulon lha piye wong kakek ini ya sudah itu ngusuk-ngusuk keris pusaka ya dosa naji batu diusuk-usuk karya-karya seni tak nih ya di rumah onok tamu seneng indah gitu loh ya jadi itulah salah satu cara saja ya cara pribadi mungkin bagi orang lain pun mungkin belum tentu kalau cocok ya tapi semua itu saya sudah saya pikir pakai rasa kalau angen-angen belum rasa loh apa sih ya angen-angen tuh belum rasa misalnya weteng luwe angen-angen pengen makan nasi rawon itu kan angen-angen ya tak? pikiran belum bergerak karena apa kok angen-angen bergerak lebih dulu karena perut perut bisi perut itu kerucuk 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 kerucuk, kerucuk. luwe karena biasanya diisi kok nggak diisi lah karena perut itu dekat dengan tulang belakang onok sumsum sung sungsum sung -sung itu jalurnya ke simpul saraf di otak ini otak mulai gerenjet pengen mangan, pengen maem mm, ya. Kalau sudah gitu pikiran bergerak, aku ma mau mopo. Aku kok pengen rawon. Buka dompet, dibuka dompet itu. lah duit gara lima Kok ma mau rawon Ya paling-paling bu, rawon langsang ya separuh. Ya. Orang, orang, orang umum lah. <laughs> paling-paling ya pecel, pecelnya ya golek aja melebunin restoran gede sece oh pecel golek sing neng pinggir jalan dalan apa apa tiwul apa gatot apa apa telo goreng masih masih lima ribu masih cukup lah itulah gunanya pikiran demikian juga di dalam hidup ini jadi lapar memerintah kepada kita untuk bergerak dan berpikir ya nanti kita lanjutkan ono apa dengan lo tadi itu jangan kemana-mana Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan ya. Dan sekali lagi terima kasih pula yang melewatkan reklamenya atau promosinya lewat Jejak kejati ini silakan hubungan langsung ya dengan Dama TV dan kebetulan ini di Medion juga begitu mulai gencar untuk memperluas jangkauan ke daerah-daerah ya. Tadi masih lo ya huruf lo lah. Sekarang setelah tadi itu lahir, sekarang lo lewat, lewat. Lewat itu apa? Lewat itu ya ya melaku lewat. Setelah itu ya sing dilewati ora dilewati malih hari itu. Misalnya seperti itu. Jadi lewat itu ngeliwati -ng ng ngliwati ya, ng ngliwati dalam arti hidup itu sebenarnya hanya lewat ora wurung ya ora wurung itu apa bahasa Indonesia nya ora wurung entoh demikian suatu saat akan kembali lagi jadi per, anu, lahir itu mongsa dermo lewat kalau orang Jawa bilang mongsa dermo mampir ngombe itu itu istilah loh ngombe ngombe dengan drink lain ya mong sak dermo lahir drink lain kalau ini <laughs> ini mungkin maaf mungkin unsurnya kurang tepat kalau drink ya kalau sak dermo um, mampir ngombe artinya hidup itu sebenarnya hanya sekedar hidup untuk memenuhi kehidupan setelah itu ya akhirnya toh akan kembali ke asalnya yang kakek ceritakan kemarin itu adalah kembali menjadi suci, menjadi bersih. Jangan sampai debu aja itu nempel. Nah kumpulan debu-debu itu disebut jasmani ya, utawa jagat cilik atau mikrokosmos sudah barang tentu sama dengan makro cuma mikro itu cilik makro itu gede Neng sama. Neng sama. Yang sama apanya? Yang sama adalah karakternya dan masa-masa selesainya. Jaga cilik selesainya kapan? Ya mau tidak mau karena didominasi antara tanah, udara, api, air yang menjadi tubuh didominasi oleh air lama-lama juga menjadi ropos ya dan lama-lama uh, unsurnya itu akan menjadi berkurang seperti dulu romo dempal sekarang kurus kecil ya semakin pucat ya <laughs> semakin pucat rambut semakin putih komis semakin putih itu kan tiba, tidak bisa ditolak lagi itulah zaman Nah, oleh karena itu harus ingat kalau nanti akan akan lewat Artinya waktu hidup ini kalau saya renungkan ya betul yang disampaikan Sang Siddhartha Gautama, Sang Buddha termasuk yang dianut oleh e, Mr. Anu tadi itu dari Kanada tadi itu Mr. Semar dari Kanada tadi ya bahwa dia pengen mojo pahit itu terulang kembali semangatnya kekuatannya dan Majapahit kuat itu diperkuat oleh Hindu-Buddha, ya. Siwa-Buddha, Siwa-Buddha, Siwa itu angkasa, Buddha itu budi. Ada manusia karena setelah ada bumi. Oleh karena itu kita akan kembali suci ke atas lagi, kembali suci, bersih, tidak ada debu satupun. Nah, kan-kan seperti itu ya. Jadi ee, lewat lahir sak mau urip ki sak dermo mampir ngombe artinya waktu hidup itu ya kita tata dengan sistematika yang ringan aja. Yang ringan itu apa artinya? Yang gampang dicerna, gampang dimengerti, gampang difahami baik anak itu masih anak-anak ataupun sudah tua. Memangnya betul wong mau ketemu Tuhan kok bertele-tele ya, salah dewe, salah sing gelem berdele tele ya toh. Maha pemurah, pengasih lagi penyayang. Gak mungkin mempersulit ketemu ya? Gak mungkin, cuma manusia tidak boleh sombong. Jangankan kok yang makro, hidup di depan mata kita jumlahnya berapa itu loh? Dak, dak bisa ngitung loh di depan mata loh. Sejak lahir sampai tua, jumlahnya berapa? Gak, gak bisa ngitung. Kalau ditantang, eh, jat, kamu tahu jumlahnya hidupnya itu berapa? kalau kamu tahu jumlahnya saya bayar 1 M kalau saya tidak mau, karena apa? Nggak mungkin bisa meskipun bisa, misalnya begini ya dicabut satu tek, di toko ini ditulis red siji tek cabut tulis loro cabut lagi, susu ayo balik nih so gak bisa mau hidup tanpa bulu mata <laughs> Nggak mungkin mau karena mata itu cendela dunia ya dengan mata kita bisa melihat keindahan dengan mata kita bisa melihat sesuatu sehingga pikiran kita itu menjadi berkembang karena pengalaman yang kita lihat ya itu jelas contohnya seperti itu ya oleh karena itu dalam detik-detik terakhir sang Buddha itu hanya memberi lima dasar pemikiran ya angen-angen bener pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar, ya ta? Lu, kita mulai ngoncai kita mulai dari bawah yo. Apa ana bergaul sing salah? Ana. misalnya wong jelas bangsa Indonesia, lahir di Indonesia, makan di Indonesia, nanti kalau meninggal yo ya dikubur diselesaikan di Indonesia. Lah kok bercita-cita membawa ideologi bangsa lain ke Indonesia. Jelas ya tidak benar toh ya. Artinya seserawungannya tidak bagus pergaulannya. Karena apa? Kita harus sujud terhadap leluhur. Karena ini warisan leluhur ya, itulah. Lalu yang kedua tadi itu pribadi benar ya. Pribadi benar itu kalau sudah pikirannya benar kalau pikirannya sudah tidak benar, pribadinya sulit untuk benar. Ya, benar itu bagaimana? Meskipun benar itu CJ, maaf ya, CJ silet, CJ anggit cari wong blitar. <guluh> Artinya lain pikiran, lain tafsiran. Gak apa-apa, memang manusia itu bercorak ragam, yaitu... menghargai keragaman itu mutlak perlu. Dan ini ini Uh, memang hukum hukum universal ya toh. tapi kita jangan sampai terjebak oleh taktik taktik bangsa lain yang menggiring kita menjadi kemanusiaan tapi kebangsaannya hilang tidak boleh ya toh. Nggak boleh digiring kita menjadi agama tertentu kita digiring menjadi kepercayaan tertentu nggak bisa ya karena daya kemampuan daya kemampuan seseorang untuk menjangkau Sang Maha, Sang Pemberi, dan Sang Maha Hidup itu kekuatannya lain-lain. Di sinilah pentingnya fungsi seorang pemimpin. Seorang pimpinan yang mengerti, seorang pemimpin yang mengerti fungsi kursi kepemimpinan. Nah, apalagi sekarang ya, sudah mendekati nanti pemilihan umum itu dua, mesti seru karena sekaligus milih kursi legislatif dan sekaligus memilih pimpinan negara ya. Milih uh, presiden nanti itu. Waduh. Pokoknya kalau nanti itu sang hati itu tenang dengan penuh keyakinan mohon kepada Sang Maha Hidup mudah-mudahan leluhur kita memberi tuntunan pepadang yang tujuannya satu supaya bangsa Indonesia setelah memilih pemimpin dan wakil-wakilnya di legislatif nanti itu untuk membentuk suatu pemerintahan semua dikaruniai kebahagiaan, kedamaian, kerukunan, ketentraman, keabadian sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan sesuai dengan cita-cita apa semangat kita membentuk suatu negara 18 Agustus 1945 karena waktu 17 Agustus Bung Karno hanya mengatakan proklamasi dengan ini atas nama bangsa Indonesia kami menyampaikan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan akan diselesaikan secara seksama dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, promosi sudah baru tanggal 18 mulai kumpul pejuang-pejuang kumpul ya pejuang teko agama Islam, yo Kristen, yo Katolik, yo Hindu, yo Buddha, yo, Kong ya Konghucu ya, ya aliran kepercayaan ya semua kumpul nyusun 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 untuk apa umpama perahu bahtera berlayar gitu jelas tujuannya ke pantainya itu pantai apa itu jelas karena negara yang tidak jelas tujuannya itu rakyatnya ya bingung rakyatnya bingung ini salah salah ini salah salah pemerintahnya ya bingung rakyatnya ya bingung artinya ndak karu karuan nah para penonton bawa tv yang kami muliakan Mudah-mudahan bulan Agustus ini membawa hikmah kita untuk semangat kembali mendirikan Kesatuan Republik Indonesia yang jaya, damai, dan sejahtera. Jangan lupa kita ketemu lagi setiap hari Kamis jam 4 sore dalam ruang jejak kiprah di Kijati. Kamu ucapkan terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.